gali pin. Pasti kan ditegel gitu. Betul sekali. Jalan lagi. Nanti pas lagi sepanjang jalan dari sini itu bisa lihat tangannya. Jadi gue tidak terlalu kelihatan. Jam 3, 2, 4. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Siang. Dapat ide story ini sebenarnya nggak jauh dari aktivitas sehari-hari tiap orang yang memang mungkin pada umumnya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dengan adanya ibu itu jadi hal yang punya memori tersendiri. Analogi sebuah surat kabar dari ibu. Saya bincang dengan sutradaranya yaitu Pak Kun. Pak Kun menginterpretasikan bahwa ini adalah memorinya Raisa. Saya coba olah itu menjadi memori-memori baik selama hidupnya Raisa, menjadi 3 babak. Ketiga babak itu saya gambarkan melalui permainan warna. Untuk yang pertama, warna putih. Karena menurut saya waktu anak-anak kita masih sangat suci, lugu, polos, naif. Jadi putih itu warna yang paling cocok. Action. Lalu kedua, saat masuk ke masa remaja, saya coba pilih warna-warna yang fun seperti pink karena karakter Aisa yang juga halus. Dan terakhir, saya pilih warna krem itu untuk representasi dari kedewasaan. Lekukan kainnya dibuat lebih kompleks karena menurut saya di saat kita sudah dewasa, pikiran kita semakin kompleks. Taruh, slogan lagi. Alright. Musik. Tahan slogan, sebar sana. 3, 2. Jadi emang perjalanan ini yang coba untuk membawa musik video ini bisa relate, bukan secara personal atau mungkin bukan secara individual dari Raisa, tapi juga bisa dibawa ke halayak luas dan relate sama mereka semua yang melihat peran ibu itu besar di hidupnya. Memberikan pendekatan pada produksi itu bukan hanya lewat teknis. Teknis itu nomor 2, tapi pada saat pertama yang kita bedah adalah lagunya. Terbentuklah satu jawaban yang akhirnya kita coba untuk deskripsikan ke dalam sebuah gambar. Mm-hmm. About her next music video. Mm-hmm. And it's called Mother. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Video ini sebenarnya tentang apa yang kita rasakan, yaitu kerinduan terhadap ibu. Walaupun lagu ini lembut, ada beberapa part yang twist mengikuti beatnya menjadi dinamis. Rangkai dari footage ke footage untuk saling ngejahit story. Dari segi color gradingnya, transisinya, semua gua bikin selembut mungkin. Itu sebenarnya melambangkan tentang kelembutan kasih sayang ibu. Gue tertantang untuk menyatukan konsep visual effect yang gue buat agar menyatu dengan konsep musik videonya. Gue di sini mau menggambarkan momen-momen dalam hidup Raisa, semasa dia kecil, remaja, sampai sekarang ia sudah menikah, dengan menunjukkan beberapa foto-foto masa kecil dan tulisan tangan yang berisi pesan dari ibunya. Sebenarnya awalnya literally karena kangen sama ibu gitu. Baru ngerasain kangennya kita sebagai orang dewasa sama kangennya kita sebagai anak-anak. Ya aku baru nikah, baru keluar dari rumah, baru benar-benar spend banyak waktu nggak bersama orang tua gitu. Jadi perasaan kangennya tuh ada level baru. Jadinya makanya bisa akhirnya kepikiran buat tulis lagu ini. Boleh semuanya tarannya. Senangnya banget dari video klip yang ini karena semua orang tahu makna dari lagu ini dan mereka pun apa ya, kayak bisa interpretasi ini sendiri-sendiri. 1, 2, 3. Panas. Wedding mas, wedding. Itu cowok gitu. Cowok. Males gak sih? Dari kecil gitu.
Ibu, aku rindu. Ha ha ha.